Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meresmikan kampung susun produktif tumbuh di Pulau Jahe, Cakung, Jakarta Timur. Sebanyak 75 hunian siap dihuni ex-warga Bukit Duri Tebet, Jakarta Selatan yang terdampak normalisasi Kali Ciliwung 2016 silam. Jak habitat permukiman kampung susun produktif tumbuh Cakung di Pulau Jahe, Cakung, Jakarta Timur diresmikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Kamis pagi. Anies meresmikan langsung kampung susun berisi 3 blok dengan total 75 hunian. Rencananya kampung susun produktif Cakung ini dihuni ex-warga Bukit Duri Tebet, Jakarta Selatan yang terdampak proyek normalisasi Kali Ciliwung. Sebelum penentuan bangunan kampung berdiri di Pulau Jahe Cakung, pengambilan keputusan telah melalui musyawarah panjang. Pemprov DKI Jakarta mengakui relokasi tidak mungkin dihindari dalam pembangunan sebuah kota, namun Anies menegaskan menolak adanya pemaksaan dan kekerasan. Proses pembangunan 10 bulan berjalan dengan baik, dan desain yang ada di sini merupakan desain yang mengambil hikmah dari perjalanan pandemi kemarin, di mana rumah dirancang untuk bisa menjadi rumah produktif. Nah, kekerasan, jangan sampai ada kekerasan lagi di dalam proses itu yang penting. Tidak mungkin dihindari dalam pembangunan sebuah kota. Sebelumnya, warga Bukit Duri menagih janji Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk membangun kampung deret di kawasan bekas gusuran. Setelah 93 warga Bukit Duri menang dalam gugatan class action soal penggusuran saat normalisasi Kali Ciliwung. Namun di akhir masa jabatan Anies, keinginan warga terrealisasi meski lokasinya berada di Cakung, Jakarta Timur. Joko Puji, JAK TV.